Adik-adik boleh duduk dulu ya. Sekarang
sekarang kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tetapi sebelumnya itu kita mau menyanyi Mana Jari. Nah, jari-jarinya boleh diikutin dulu ya, oke? Kita nyanyi sama-sama ya, Mana Jari. Mana jari, mana jari, di sini, di sini. Apa kabar kamu? Baik-baik saja. Bertemu, berdoa. Adik-adik, udah lipat tangan dan tutup mata semua? Yuk, kita berdoa kepada Tuhan ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu baik kepada kami, selalu sayang kepada kami. Dan Tuhan Yesus telah memimpin kami dari istirahat kami. Kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih sayang-Mu. Tuhan, sekarang kami mau beribadah sekolah minggu. Tuhan berkati, ajar kami sehingga kami boleh duduk manis dan duduk tenang, boleh mendengarkan firman Tuhan dan bernyanyi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal sampai selesainya ibadah kami ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Terima kasih, inilah doa kami. Amin. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan kan? Semangat dong Kak Karina. Yuk semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyi lagi, kita mau memuji Tuhan. Kita nyanyi Kudaki-daki Gunung Yang Tinggi. Sama mama papa dan semua orang. Sayang gak ya Tuhan Yesus?
Iya dong Kakak Rina, Tuhan Yesus itu sayang sama semua orang termasuk adik-adik, Kakak Rina, Mama, Papa, dan semuanya. Yuk kita nyanyi ya, Yesus sayang semua. Thank you.
Yuk semua persiapkan Alkitabnya ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nanti firman Tuhan dari dalam Alkitab akan disampaikan oleh Tante Dia. Yuk semua kita siapkan Alkitabnya, kita duduk manis, kita dengar firman Tuhan ya. Sebelumnya itu kita mau menyanyi Alkitab bukunya Tuhan. Yuk kita nyanyi Alkitab. Terima kasih Kakak Rina, hari ini sudah pimpin pujian dengan sukacita. Halo anak-anak, apa kabar? Sehat-sehat ya kalian ya? Sudah lama Tante Diah nggak bercerita ya? Sampai Tante Diah kangen banget ya? Nah sekarang sudah saatnya mendengarkan cerita ya. Kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tante Diah yang akan memimpin cerita. Kiranya Tuhan memberkati Tante Diah sehingga Tante Diah bisa bercerita dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam namamu. Amin. Nah anak-anak, tadi sudah melihat videonya Ratih ya, dan orang tuanya, bagus ya. Nah sekarang Tante Diah juga mau bercerita ya, ceritanya ada di Alkitab ya. Pada waktu itu, ada seorang ibu janda miskin ingin pergi ke Bait Allah, ingin pergi ke gereja. Ibu itu juga mempersiapkan pakai baju yang rapi ya, pakai sepatu, juga mempersiapkan uang persembahan yang baik buat Tuhan ya. Anak-anak tahu nggak, ibu janda miskin itu uangnya cuma sedikit ya. Yuk kita mau lihat dulu uangnya berapa. Kerincing-kerincing. Kerincing-kerincing anak-anak. Kita lihat dulu yuk. Kita hitung bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Coba kita ulang lagi ya. Siapa tahu uangnya nyelip. Yuk ulang lagi yuk. Satu, dua. Hah? Cuman dua. Uangnya sedikit ya. Biarpun uangnya sedikit, ibu janda miskin itu tetap senang hatinya ya. Dia tetap sukacita. Dia mempunyai hati yang sungguh-sungguh ingin memberikan uang persembahan buat Tuhan Yesus ya. Ibu janda itu segera cepat-cepat pergi ke gereja. Setelah di gereja, di situ juga ada Tuhan anak-anak. Tuhan melihat seorang ibu janda miskin cara memberikan uang persembahan. Tuhan melihat hati ibu janda itu dengan sungguh-sungguh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ibu janda yang mempunyai hati yang tulus, dengan sungguh-sungguh senang karena dia ingin memuliakan Tuhan.
Tuhan Yesus di situ juga melihat orang-orang kaya memberikan uang persembahan. Tapi Tuhan lebih senang loh kepada seorang ibu janda miskin itu, karena ibu itu dengan sungguh-sungguh memberikannya uang persembahan buat Tuhan ya. Biarpun uangnya sedikit, dia tetap bersuka cita ya. Dia ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan ya. Ibu janda miskin aja bisa memberikan uang persembahan yang terbaik. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan anak-anak? Kalau kita ingin memberikan uang persembahan yang baik, caranya kita harus menyiapkan uang yang bagus, uang yang tidak robek, tidak boleh diremas-remas, dikucek-kucek, supaya uangnya tidak kumal ya. Dilipat yang bagus, dimasukkan di amplop ya. Nah, kalau kita memberikan uang persembahan kepada Tuhan, harus sopan dan hormat ya. Nah, Abdi ingat loh, pada saat ibadah offline, anak-anak juga bisa memberikan teladan yang terbaik buat Tuhan. Abdi ingat waktu anak-anak memberikan uang persembahan ya, uang yang bagus dimasukkan ke dalam dompet kecil dan dimasukkan ke kantong persembahan ya. Abdi tahu ternyata anak-anak juga hebat ya. Yuk kita berdoa dulu yuk kepada Tuhan. Kita memuatkan syukur kepada Tuhan ya, karena Tuhan sudah mengajar buat kita cara memberikan uang persembahan yang terbaik. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Tuhan sudah mengajar kepada kami untuk memberikan uang persembahan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Nah, sekarang saatnya persembahan ya. Disiapkan yuk masing-masing. Sudah? Mari kita bersama-sama persembahan untuk Tuhan. Jangan lupa bagi ayah bunda yang mau memberikan persembahan, bisa scan barcode yang ada di layar atau memberikan persembahan dalam amplop dikumpulkan di tempat persembahan. Jadi pada saat nanti kita bisa bertemu di sekelas sekolah minggu, kita kumpulkan bersama-sama. Mari kita memuji Tuhan. Sebagian dari berkat ini kembali kepada Engkau. Kiranya Engkau berkenan menerima dan memberkati apa yang kami persembahkan ini. Terimalah Tuhan, inilah ucapan syukur kami. Dalam nama Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Nah anak-anak, saatnya menghafal ayat hafalan. Tante dia baca dulu ya. 1 Tawarik 16 ayat 29b. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sekarang pakai gerakan ya. 1 Tawarik 16 ayat
29b. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Ulang ya. 1 Tawarik 16 ayat 29b. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Nah, anak-anak, cerita Tante Dia sampai di sini dulu. Sekarang bagian aktivitas yang dipimpin oleh Tante Novi. Yuk, kita panggil Tante Novi dulu yuk. Tante Novi. Terima kasih Tante untuk ceritanya. Anak-anak, Tante Novi akan mengajak anak-anak semua untuk membuat aktivitas. Tadi anak-anak sudah mendengar cerita tentang persembahan janda yang miskin. Nah, janda yang miskin memberi persembahan dengan hati yang gembira, dengan sukacita. Nah, anak-anak hari ini akan membuat hati seperti ini. Nanti anak-anak akan menuliskan janji persembahan untuk Tuhan apa, ya. Nah, alat-alat yang dibutuhkan, pen, gunting, lem, selotip, benang kira-kira 30 cm, kertas ukuran 6x2, dan kertas origami. Di sini Citi pakai yang 15x15. Nah, cara membuatnya, lipat origami jadi 2. Pastikan ada di tengah lipatannya nih. Lalu lipat lagi. Kali ini beda arahnya. Kan tadi udah di sini. Lipat ke sebelah sini. Nah, kalau sudah, yang bagian sini kita lipat ke garis tengah. Satu bagian saja. Kalau sudah, kita balik kertasnya. Lalu lipat segitiga. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita balik lagi. Nah, di sini yang ujung samping-sampingnya kita lipat ke garis tengah. Sudah, kalau sudah ininya, yang bagian atas kita lipat segitiga. Nah, kalau sudah seperti ini, ujung segitiga yang di atas kita lipat sampai bisa bertemu dengan ujung segitiga yang di bawah sini. Sudah nih,
Kalau sudah, ininya kita buka. Dibuka dan dibentuk menjadi segitiga. Sama dengan sebelahnya. Kalau sudah yang ini, kita lipat menjadi segitiga. Dan sebelah satunya juga. Nah, kalau sudah, kita lipat atas segitiganya supaya bisa berbentuk seperti hati. Kita lipat ke garis yang ada di sini saja. Nah, sudah. Kalau sudah jadi, bagian ujung sininya kita masukin ke dalam sini biar tidak berantakan. Nah, selanjutnya kita akan tulis apa yang adik-adik mau lakukan sebagai persembahan untuk Tuhan. Nah, misalnya bernyanyi atau taat kepada orang tua. Yang penting adik-adik harus senang melakukannya ya. Bisa macam-macam. Nah, di sini kakak pakai bernyanyi sebagai persembahan untuk Tuhan. Nah, kalau sudah dibikin seperti ini, kita tempel pakai lem. Kita tempel di hatinya di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah ini bisa dijadikan gantungan kunci atau buat digantung di kamar. Nah, kita perlu tali buat dipasang. Nah, talinya kita susun di sini. Kalau sudah kita ambil selotip. Kecil saja. Segini, lalu kita tempel di talinya. Nah, kalau sudah kita tempel di belakang hatinya di sini. Nah, seperti ini. Nah, jadi. Nah, hasil akhirnya nanti jadi seperti ini. Ya, kita sudah buat aktivitas ya. Ini nanti anak-anak bisa gantung di pintu, atau juga bisa gantung di tembok, atau kalau mau masukin ke dalam Alkitab, jadi selipan Alkitab. Nah, sudah selesai. Jadi sekolah minggu sudah selesai juga. Nah, anak-anak sebelum selesai, kita mau berdoa dulu ya. Kita mau berdoa tutup. Anak semua harus duduk tenang. Kita mau lipat tangan, tutup matanya, ikutin Tante Novi berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan pada kami semua. Kami bersyukur Tuhan begitu baik kepada kami. Tuhan, tolong ajar kami supaya kami bisa memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan hati yang gembira, dengan hati yang bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam I'm sorry.
kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.